Perkenalkan, nama saya Heri Purnawan. Saya adalah founder dari CV Fancy Copper Brand Logam. Kami memproduksi berbagai macam kerajinan logam, terutama tembaga, kuningan, dan juga aluminium. Dari mulai interior sampai eksterior, kami juga menerima customized design, jadi desain dari customer. Awalnya dulu sejarah berdirinya, dulu itu memproduksi alat rumah tangga seperti dandang, peralatan dapur, ceret, kuali, kayak gitu. Terus semakin kesini desain semakin kita kembangkan, menyesuaikan permintaan pasar ke luar negeri. Kita ekspor pernah ke Inggris, kemarin pernah ke Kanada, terus Amerika juga pernah. Dari Pertamina kami sangat berterima kasih karena kami UMKM sangat terbantu dengan adanya program pembinaan mitra binaan dari Pertamina ini, mulai dari sektor pemodalan ya, tentunya dengan kredit yang bunga yang sangat rendah, itu sangat membantu sekali buat kami. Di sektor pemasaran kita juga sangat terbantu dengan adanya expo seperti di TII pada saat ini. Banyak program dari Pertamina yang tentunya sangat membantu kami dalam pemasaran maupun dalam manajemen produksi. Pagi, saya dengan Yusufin Erliani Oni, panggilannya biasanya Oni. Brand kami yang ikut di dalam Pertamina yang luar biasa ini adalah Vite. Itu produk kami adalah perhiasan dan miniatur silver filigree 925. Semuanya terbuat dari handmade. Ini yang kami tampilkan untuk go internasional dan kami juga sudah ekspor. Kita berdiri sejak 2011. Jadi lumayan ya, sudah 10 tahun lebih dan 11 tahun. Kebetulan kalau ini perhiasannya dan miniatur yang untuk kami ekspor umumnya. Justru kami, sasaran kami adalah mencari buyer. Nah, buyernya itu di mana? Kami selama ini ada ke Malta, ke Panama, ke Spain, dan juga ke Turki ya. Kami ingin coba juga pasar Eropa, masih bagus. Kami ingin tembus pasar Eropa juga. Dan juga mungkin Korea juga bagus. Jepang dulu juga pernah kami ekspor juga. Keunggulan kita kalau souvenir kitanya selalu ada storytellingnya. Karena mereka cuma lihat itu nggak ada storytellingnya, percuma. Tapi kalau yang lain, satu lagi maupun miniaturnya, ataupun souvenir, ataupun perhiasan, keunggulan kita selalu kita bisa membuat custom desain apapun juga. Kebetulan saya seorang desainer arsitektur. Saya sangat mendukung untuk menampilkan Indonesia di mancanegara. Dulu Asian Games kami juga membuat souvenirnya eksklusif dan juga koin Asian Games. G20 ini saya ingin berperan. Saya membuat desain khusus yang kreatif untuk logo dan motonya G20. Nah, ini yang kami sampaikan. Ini loh ada produk kita, biar orang tahu juga seperti apa. Nah, kita harus berani melempar ke pasar misalnya, memberitahukan ke pejabat ataupun peserta delegasi. Kami yakin kami bisa dan mampu. Nah, inilah saya ingin berperan dalam G20 nanti, bahwa kami mampu dan kami bisa go internasional. Dukung kami. Saya sangat terima kasih Pertamina, luar biasa mensupport kami baik dalam pelatihan, membuka pasar, dana, sangat-sangat perhatian, apalagi setelah pandemi ini mereka sangat-sangat membantu kami. Luar biasa memang Pertamina bagi saya. Nama saya Anwar, usahanya gula aren, nama usaha saya Mitra Mandala. Saya punya petani aren itu binaan 148 orang dengan luas lahan 179,2 hektar dan kapasitas produksi 22 ton per bulan. Alhamdulillah pasar kami selain dalam negeri juga udah diekspor ke beberapa negara, diantaranya Korea, Malaysia, dan Singapura. Dan alhamdulillah setelah dibantu oleh dapat bimbingan dari Pertamina juga, hari ini kami dapat MOU juga ke Turki sebanyak 1 ton, alhamdulillah Pak. Jadi saya juga terima kasih kepada Pertamina yang telah membawa kami ke sini ya, hasilnya alhamdulillah kami dapat pulang-pulang pasar yang lebih besar. Usaha saya itu berdiri sejak tahun 89, jadi udah lama sekali. Kemudian kami dengan produk gula aren ini, kami diversifikasi produk, hasil inovasi kami dikembangkan dengan ada gula aren jahe, termasuk gula cair. Kalau dari Pertamina, selain dari pembinaan, pelatihan, juga pendanaan, juga bersyukurlah dapat bantuan
dari pertamina, termasuk juga marketing seperti dibawa ke sini juga, itu kami sudah bersyukur sekali. Karena kenapa, kami itu ya orang desa Pak, jadi jauh perbasatan Baduy Dalam itu ya bersyukur kami udah dibawa ke kota lah. Alhamdulillah hasilnya juga memuaskan untuk sekelas kami. Harapan saya ke depan tetap Pertamina yang membina kami, kemudian kepada teman-teman UKM yang masih di bawah belum naik kelas ya, semoga tetap semangat, tingkatkan inovasi, diversifikasi produk, dan kualitas jangan lupa terus ditingkatkan. Semangat terus para UKM. Total UMKM binaan Pertamina yang tercatat sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini itu sudah lebih dari 66.000. Dan kali ini di ajang Trade Expo Indonesia kami memfasilitasi 50 UMKM binaan unggulan yang kami ikut sertakan dan kami lakukan pembinaan sehingga mereka nantinya bisa siap untuk melakukan transaksi dalam skala besar dan juga ekspor ke luar negeri. Pembinaan ini merupakan salah satu amanah ya Pertamina sebagai BUMN, sebagai salah satu lokomotif pergerakan perekonomian Indonesia dan juga UMKM. Ini adalah sebagai tulang punggung, salah satu tulang punggung dari perekonomian nasional, ini harus terus kita bina dan kita kembangkan gitu ya. Dan kemudian UMKM di Indonesia ini sangat banyak sekali dan potensi produknya, kualitasnya dan sebagainya itu sangat baik. Dan kita memberikan banyak sekali kesempatan untuk para UMKM bisa berkembang gitu ya, kemudian memperluas market, kemudian juga bisa go international ya, memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke luar negeri dan juga nantinya bisa menjadi salah satu penopang untuk devisa Indonesia ke depannya apabila nanti jumlah dari UMKM yang bisa melakukan ekspor ini semakin lebih besar lagi. Ya, jadi Pertamina ini punya banyak sekali kegiatan dan program-program untuk pembinaan. Yang pertama adalah kami memberikan pendanaan UMK. Ini adalah pendanaan yang berbasis dengan pembinaan. Jadi tidak hanya memberikan pendanaan tapi juga pembinaan. Pembinaannya ini macam-macam. Yang pertama adalah UMKM Academy. Ini adalah salah satu program untuk kami meningkatkan level ataupun skala dari UMKM tersebut. Saat ini banyak UMKM yang masih melakukan bisnis secara tradisional. Kemudian kita lakukan pembinaan dengan berbagai pelatihan dan sebagainya sehingga nanti mereka naik kelas menjadi go digital, go online, sampai dengan go global. Namun di luar dari itu kami juga ada kegiatan yang lain, program pembinaan untuk membuat UMKM ini menjadi suatu agregator. Jadi tidak hanya UMKM memikirkan bisnis ataupun usahanya sendiri dengan produknya sendiri, tapi juga bisa menjadi suatu kolaborator untuk UMKM-UMKM yang lain, sehingga nanti semakin banyak UMKM yang bisa dibawa ikut serta untuk bisa memasarkan produknya secara lebih luas. Terus tingkatkan kualitas dari produk, tingkatkan kapasitas dan juga kemampuan dengan memperbanyak program-program pelatihan untuk menambah wawasan dan juga jangan lupa ikut pembinaan-pembinaan dalam ajang-ajang pameran-pameran seperti ini gitu ya, sehingga teman-teman UMKM terbiasa untuk menghadapi potential buyer baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Halo, apa kabar? Salam kenal, saya Nadia Nindita yang pada hari ini bertugas selaku pemandu acara untuk sesi yang paling penting dari Trade Expo Indonesia tahun 2022 hari ini yang pastinya di booth Pertamina dengan acara kerjasama strategis akselerasi pemasaran ekspor ke Malaysia, kerjasama antara The Fastlane Capital X Export Hub.io. Perhasilan yang luar biasa jika kita hanya bergerak sendiri. Oleh karena itu, membutuhkan kerjasama dan kesungguhan antara semua pihak. Dan langsung kepada program untuk menandatangani. Jadi, apa yang telah dibicarakan oleh Pak Gufran tadi, saya sambut dengan hati yang cukup rendah hati. Dan kami menunggu. Kami menunggu di seberang sana ya. Bukan saja menunggu dari segi produk-produk di sini. Kami menunggu dengan proses-prosesnya sekali, dengan business matching program ini.
wakil dari Pertamina UMKM setidaknya ada 50 UMKM yang telah bergabung dalam kegiatan Trade Expo Indonesia yang alhamdulillah juga berhasil membukukan nilai perdagangan sampai Sabtu kemarin baik B2C dan B2B sebesar 25 miliar dengan penandatanganan kerjasama antara para pihak agregator, eksportir, juga para kurasi untuk memastikan produk-produk yang kita bina dari Sabang sampai Merauke itu bisa masuk, bisa berkembang dan bisa menurut orang Malaysia berjaya, Pak, di negara lain termasuk di seluruh Indonesia juga. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang berbahagia untuk Pertamina dan kami harapkan langkah awal ini jangan selalu menjadi langkah awal. Langkah awal ini harus diteruskan oleh inkubator-inkubator yang dihasilkan oleh UMKM Pertamina maupun juga kurator-kurator yang ingin membina UMKM Pertamina. Bersama-sama ayo kita maju untuk memastikan produk dalam negeri ini bisa diterima pasar baik domestik maupun internasional. Saya pikir itu, jaya UMKM Indonesia, bangga buatan Indonesia. Tentunya perusahaan besar BUMN yang tentu dengan resource yang cukup besar juga. Tetapi kami ingin juga pelaku-pelaku usaha lainnya UKM tentunya bisa masuk ke pasar Australia. Dan dengan binaan dari Pertamina saya rasa pasti bisa masuk ke sana. Kita melakukan pelatihan, pendampingan, pengiriman juga, Pak. Dan kita juga nanti ada beberapa partner untuk pembiayaan dan juga promosi di pasar Australia. Jadi prinsipnya kami siap mendukung program ini. Kami akan selalu bekerja sama, tadi disampaikan oleh Pak Grafan, untuk berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha di Indonesia dan juga komunitas dan ekosistem ekspor yang ada di Indonesia.